skateboard atau papan luncur menyebabkan pengendara motor terjatuh. Bermain papan seluncur atau skateboard berujung membahayakan pengendara motor. Aksi ini terekam kamera dan rekaman video ini disebar oleh akun Instagram @terangmedia. Dalam video ini terlihat bahwa seorang pria sedang bermain skateboard di trotoar jalan. Namun ia tidak bisa mengendalikan skateboardnya, alhasil papan seluncur miliknya meluncur ke jalan raya dan menghalangi pengendara sepeda motor. Sang pengendara sepeda motor pun tak sempat memberhentikan kendaraannya dan ia pun terjatuh. Saat ini masih belum ada informasi terkait dengan pelaku dan korban atas kecelakaan ini. Namun kejadian ini tentunya harus menjadi pelajaran bagi pengguna jalan ataupun trotoar. Menurut keputusan Dirjen Bina Marga nomor 76 tahun 1999, trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan. Sehingga fungsi trotoar bagi pejalan kaki adalah untuk memudahkan pejalan kaki dan tidak bercampur dengan kendaraan yang mengakibatkan memperlambat arus lalu lintas. Tim Liputan, The Universe.